Di sini berjuang. Ini juga alhamdulillah ini nggak tutup. Rezekilah buat kita. Kayak tahun kemarin, wah kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Ini Siti kok nggak pernah pulang? Pengen sih kalau libur itu. Pasti kangen sama keluarga. Bisa berkumpul, tapi kita kerja. Ya udahlah. Selama pandemi ini kebutuhan untuk pakan, kebutuhan untuk karyawan ini sangat tinggi. Tetapi kalau ini nanti kemudian Semarang Zoo itu ditutup dan lain sebagainya, ini akan menjadi kendala. Bagaimana kita akan memberikan makan untuk hewan kita, bagaimana kita akan memberikan makan untuk karyawan kita. Karena hewan-hewan kita ini tergantung dari ini ya, pendapatan tiket yang ada di Semarang Zoo itu sendiri. Di Semarang Zoo sendiri itu kan kita bekerjanya di bidang sektor, istilahnya tidak hanya manusia yang ada di sini, tetapi juga ada hewan juga. Sedangkan saya posisinya di sini kan juga medis veteriner atau dokter hewan di sini. Jadi kita tetap mau kita harus standby menyiapkan satwanya kita untuk biar lebih fit lah ketika pengunjung atau masyarakat yang akan berlibur itu datang ke Semarang Zoo. Untuk memberikan yang terbaik, baik itu untuk perusahaan maupun untuk satwa-satwa saya yang ada di sini nih. Karena saya ngopeni nggak cuman segelintir orang, tapi saya juga harus mengopeni satwa-satwa yang ada. Ya sudah tanggung jawab kita untuk melayani pengunjung, ya mereka senang, ya kita juga senang gitu. Ya dari rumah sedih sampai ke kantor gitu bahagia, asik. Karena ketemu sama teman-teman yang asik, yang baik gitu. Terus ketemu sama pengunjung-pengunjung gitu, kadang kan beli berapa bu? Beli 5 gitu tuh. Mereka tuh jawab, Batak ya? Iya, ketawa-ketawa begitu. Itu sih yang buat saya semangat gitu, jadi lupa sedihnya gitu. Sebenarnya ada sih, hari raya kita istilahnya kita nyantai sama keluarga, bisa berkumpul, tapi kita kerja. Ya karena satu, karena kebutuhan, dan juga di sini kan Semarang Zoo itu tempat wisata. Jadi liburnya bagi pekerja yang lain wajib masuk bagi kita untuk menyenangkan yang lain juga. Jadi untuk Semarang Zoo kita sampai hari ini masih karyawan masih kita pertahankan, tentunya masih dengan gaji yang layak, dengan operasional yang kemudian layak, tetapi mungkin ada pengurangan-pengurangan termasuk seperti halnya uang lembur dan kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena kebetulan kan wisatanya ini dibuka juga. Mengingat tahun lalu, kalau kita ingat kan tahun lalu benar-benar total tutup ya. Hampir 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah itu tutup. Dan bisa dibilang alhamdulillah juga tahun ini buka. Bisa ya rezekilah buat kita, buat yang di tempat-tempat wisata. Karena memang yang pedagang sini itu yang ditunggu-tunggu ya momennya ya seperti ini. Di masa pandemi ini yang penting kita tetap bisa melayani, operasional tetap jalan, itu sudah alhamdulillah. Tetap ada, cuma kita harus tetap mampu untuk bertahan di masa-masa seperti ini, tetap kita harus melayani, kita harus memberikan yang terbaik untuk warga kota Semarang lah. Gitu. Kita memang carinya uang, yang kita dapat uangnya tuh pas kayak tahun baru, kayak apa lebaran. Ini juga alhamdulillah ini nggak tutup. Kalau tutup kayak tahun kemarin, wah kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Sebenarnya sih saya ya gimana ya, ya mendukung ya wisata ditutup, kita susah. Soalnya mata pencarian kita cuma di sini, kita cuma ngandalkan di sini. Untuk biaya sekolah, untuk makan setiap hari. Ini satu tahun ini udah kejual semua untuk nutup kebutuhan-kebutuhan itu. Pasti kangen sama keluarga gitu ya, pasti pengen kumpul juga sama keluarga. Apalagi kan udah menjalani 3 tahun ya merantau di kota Semarang gitu ya, pasti sedih. Anak saya usia 6 tahun dan 4 tahun mas, jadi pasti istilahnya mereka tetap pasti rewel. Orang nggak usah hari lebaran, di saat weekend saja mereka selalu mengatakan, "Ayah, papa, kapan sih liburmu?" Ya, ya is happy. Anak, keluarga, orang tua itu merupakan semangat buat saya bekerja di sini. Dengan kalian berbahagia,
sistem kekebalan tubuh kalian akan terus meningkat. Jadi tetaplah selalu berbahagia. Harus tetap semangat dan tetap jaga kondisi. Jangan habis lebaran dan jangan lupa selalu bahagia. Untuk keluarga, nenek, opung, Siti di sini berjuang untuk hidup Siti. Nenek di sana sehat ya, aku di sini sehat. Jangan pernah ditanya, kok Siti sombong ya, kok nggak pernah nelpon, kok nggak pernah pulang. Aku tetap sayang sama nenek. Gak pernah satu jam pun melewatkannya. Aku selalu rindu, kangen. Dah itu aja.